Pemirsa, Bidasari Saharudin, anggota Bayangkari Sorong Kota yang dianiaya suaminya Bripka IPS, tidak bisa diselamatkan nyawanya saat menjalani proses perawatan luka bakar yang diderita di RSUD Selebe Solo, Kota Sorong. Kapolres Sorong Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Arinyoto Setiawan kami sore kemarin menyatakan jika proses hukum terhadap Bripka IPS, salah satu anggota Polres Sorong Kota yang tega melakukan tindak pidana kekerasan disertai penganiayaan hingga menewaskan Bidasari Saharudin istrinya, kini tengah berlangsung. Pasca melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, penyelidikan mendalam terhadap kejadian memilukan tersebut tengah dilakukan kepolisian setempat. Selain sanksi hukum pidana, mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku juga dijerat dengan kode etik profesi Polri dan dipastikan akan diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH. Terkait itu, menurut Kapolres, pemberatan hukum akan juga dilakukan jika tindakan pelaku termasuk dalam kejadian berencana. Mengenai permasalahan kemarin ya, Bayangkari kita itu yang awalnya memang permasalahan itu penganiayaan sampai meninggal kemarin. Bayangkari kita itu dilakukan oleh anggota kita melalui ada KDRT-nya di situ, kemudian unsur pidana juga ada. Sudah pasti itu kita ambil tindakan, kemarin langsung kita tahan yang bersangkutan, anggota kita ini kita kenakan ya pasal di KEPP itu kode etik, kemudian kita kenakan juga unsur pidananya, dan pasti itu nanti sudah kita pastikan itu nanti akan di PPDA ya, karena ancaman hukumannya di atas 2 tahun untuk ancaman kasus pidana satunya. Kemudian nanti akan kita lihat lagi kalau memang unsurnya dia berencana, kita akan lebih beratkan lagi nanti, dan pasti kita juga memberikan jaminan kepada keluarga ya. Artinya dalam hal ini perawatan korban almarhum ini dari mulai pertama sampai kemarin juga kita sudah lakukan pembiayaan, ya kita juga berikan perhatian kepada keluarga sampai pelaksanaan kegiatan. Karena memang itu keluarga kami juga, Bayangkari kami, jadi kita juga tidak bisa lepas tangan. Berdasarkan data kepolisian, kejadian memalukan tersebut terjadi pada Jumat siang 28 Mei 2021 lalu di salah satu rumah dinas kompleks perumahan Polri, Jalan Tribrata, Kelurahan Dom Timur, Distrik Sorong Kepulauan, yang ditempati kedua pasangan suami istri tersebut pasca menikah kurang lebih 5 bulan lalu. Diawali adanya cekcok mulut, pelaku kemudian menyiramkan minyak tanah ke tubuh korban dan menyulutnya menggunakan korek api gas. Akibat tindakan pelaku, korban alami luka bakar serius pada sekujur tubuhnya yang mencapai 80%. Sempat jalani perawatan medis intensif di Rumah Sakit Selebe Solo, Kota Sorong, korban akhirnya meninggal dunia Selasa 22 Juni 2021 dan langsung dimakamkan oleh keluarganya. Itu bagian dari kami, itu anggota kami, itu keluarga kami, jadi sudah kami yang tangani nanti. Jadi untuk masyarakat ya jangan nanti berspekulasi yang lain-lain lagi, bahwa itu sudah kami tangani, dan kita juga sudah menuntut, kita juga menjadi korban nih, berlangani keluarga besar Polri juga menjadi korban, menuntut pada pelaku ini. Cuma pelaku juga kita. Dari hasil pemeriksaan sementara sendiri, hasilnya gimana? Karena kemarin kan oknum anggota ini juga kan sempat berdalih komandan tempat menanti kalau dia melakukan penganiayaan. Di awal memang dilaporkan dari yang bersangkutan sendiri, melaporkan bahwa ada kecelakaan ya, insiden ledakan kompor. Tapi juga kita tidak mau percaya begitu saja. Makanya saya perintahkan pada saat ada laporan itu, tim identifikasi langsung saya perintahkan merapat kemana, ke dom ya, ke rumah yang bersangkutan, ke asrama itu dicek. Memang di situ sudah ada kecelakaannya, memang ada niat ya, unsurnya di situ. Sudah memang melakukan, ya sengaja melakukan penganiayaan, unsurnya sudah ada, terpenuhi. Anggreni Sumbung, CWM Channel.